kayak cheese ya, Mbak ya? Iya. Sudah, Mbak? Sudah. Oh, satu kayak gini harganya berapa, Mbak? 10.000. Murah, teman-teman. Murah, teman-teman. Selamat siang ya pemirsa yang ada di rumah. Nah, ini posisi saya berada di Jalan Cemara Raya Alfamart ya. Nah, ini ada sebuah minuman viral kekinian. Serius namanya. Serius. Oke. Bentuknya sangat menarik, sangat unik. Habis ini kita akan intip cara pembuatannya supaya teman-teman jadi terinspirasi untuk berwirausaha, oke? Langsung aja ya, kita masuk ke dalam ya. Kalau ke arah sebelah sana ya, menuju Banyumane, Ungaran. Nah, ini Jalan Cemara Raya. Cemara Raya ya, itu minumannya di situ. Oke. Nah, ini Alfamartnya. Sedangkan kalau ke arah sebelah sana, menuju kampus Undip Tembalang Semarang. Oke. Nah, itu minumannya di situ. Minuman kekinian yang lagi viral ya. Biar teman-teman makin terinspirasi untuk berwirausaha. Oke, kita akan masuk ke dalam untuk intip cara pembuatannya secara detail, jelas, langsung dari penjualnya, oke? Serius. Coklat ya. Varian rasanya teman-teman. 10 ribuan semua ya, Mbak? Iya. Oke. Halo, salam. Selamat siang, Mbak. Ya. Oke, dengan Mbak siapa ini? Siti. Mbak Siti. Yang paling spesial apa ini, Mbak, di sini, Mbak? Best sellernya, Mbak, yang paling banyak Oreo di order. Sama Oreo. Satu ya, Mbak ya? Buatin di sini ya, Mbak ya? Ya. Langsung aja ya, kita di akan dikasih tahu tutorialnya, cara membuatnya langsung dari Mbak Siti. Namanya apa, Mbak, ini? Oreo? Oreo coklat. Oreo coklat, teman-teman. Oke, pertama-tama es batu ya, teman-teman. Bubuk apa, Mbak, itu, Mbak? Ini bubuk coklat. Bubuk coklatnya, Mbak, ya? Jadi satu. Oke, dari pusatnya ya, Mbak, pastinya ya, Mbak, ya? Iya. Terus dikasih air. Oke, terus di blender, teman-teman. Wah, ada krim kejunya, Mbak? Iya. Oh, kayak cheese ya, Mbak, ya? Iya. Oke.
Sudah, Mbak? Sudah. Oh, satu kayak gini harganya berapa, Mbak? 10.000. Murah, teman-teman. Murah, teman-teman. Oke, ini mulai buka jam berapa, Mbak? Jam 11. 11. Sampai jam? Jam 11 siang sampai jam 8 malam. Oke, ini punya sendiri atau ekonomi? Oh, Mbaknya masih kerja lagi. Ada bosnya ibaratnya. Franchise ini, Mbak, ya. Oke, kalau boleh saya tahu, Mbak, mulai buka sampai tutup ini habis berapa puluh gelas, Mbak, kurang lebih, Mbak? 20 gelas. Oh, baru kok, Mbak, itu, Mbak? Dua bulan, semoga acara ini tambah lancar ya Mbak Siti ya. Oke teman-teman, minumannya kayak gini. Oke, sini kita akan coba ya rasanya kayak gimana. Oke. Oke teman-teman, nah ini contoh minumannya kayak gini. Ya. Bentuknya sangat menarik ya. Sangat unik ya. Oke. Ini cup 16 oz ini. Cup 16 oz ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Udah, langsung aja ya kita minum dulu ya. Mantap teman-teman. Mantap ya rasanya ya. Oke. Sangat mantap sekali ya. Soalnya ini bubuknya coklat ya. Bubuk coklat tadi di blender tambah air, tambah es, kan tercampur jadi satu. Habis itu dikasih cheese ya. Cheese itu dari cheese sendiri sama parutan keju. Nah, itu ada kuning-kuningnya ya, ada kejunya. Jadi membuat rasanya semakin terasa tambah nikmat ya. Mantap sekali ya. Udah dapat minuman seenak ini ya. Nah, buat teman-teman ya yang nonton video ini, diharapkan nanti setelah nonton terinspirasi ya untuk berwirausaha ya. Jangan mau jadi karyawan. Nah, kalau udah jadi karyawan ya segera berubah ya, dalam arti membuka lapangan kerjaan sendiri ya. Oke. Jadi pembuatannya tadi sangat mudah sekali ya. Mudah. Kita tinggal beli bubuk coklat, tambah air, tambah es batu di blender ya. Kalau cheese-nya ini sendiri, cheese-nya juga ada di toko bahan roti dan panganan. Sama ditambah keju, parutan keju sedikit ya.